Podomoro Land ini kan sekarang lagi giat-giatnya nih Pak. Betul. Untuk mengembangkan proyeknya di luar kota Jakarta, yeah, kan. Yeah. Salah satunya Batam. Betul. Yang merupakan pintu gerbang Indonesia dari dan menuju Singapura dan Malaysia, yeah, kan ya Pak ya. Betul sekali Sarah. Karena kita melihat potensi luar biasa dari pulau kota ini, hmm, ya, sebagai frontier atau perbatasan antara Indonesia dengan ASEAN. Nah memang Batam sendiri sih mungkin secara luas tidak terlalu besar-besar banget ya, cuma 715 km persegi. Tetapi yang menarik adalah karena ini kota pulau, itu pantainya indah dan banyak sekali spot-spot untuk wisata bahari di sana. Nah selain itu juga turis yang datang dari Singapura, untuk masuk Batam itu sangat mudah loh cara. Nah inilah yang kenapa Agung Podomoro Land mengembangkan Batam, yaitu khususnya Orchard Park Batam, ya itu sebuah super blok karena ada fungsi perumahan di situ, hmm, ya terus kemudian ada fungsi commercial area di, yeah, situ, dan kemudian yang kita sedang kembangkan juga ada fungsi apartemen di situ, ya. Nah kalau kita lihat harga properti di Batam atau, hmm, di Indonesia itu masih jauh sekali lebih murah dibandingkan dengan properti yang ada di Singapura. Oh, iya. Nah, Orchard Park Batam ini kalau bisa dibilang sangat strategis, Sarah. Dari pelabuhan ferry Batam Center, mm-hmm, sampai ke Harbour Front di Singapura itu 45 menit. Yeah. Ya. Dan Orchard Park Batam, dari lokasinya Orchard Park Batam sampai ke pelabuhan ferry Batam Center cuma 5 menit loh, Sarah. Kalau dari Bandara Internasional Hang Nadim, mm-hmm, cuma 15 menit. Jadi memang kita membuat sebuah super blok hijau yang mewah. Karena apa? Karena lebih dari 40% dari area pengembangan Orchard Park Batam itu kita jadikan area hijau. Kita punya office district, 1.200 rumah, ada entertainment center seluas 2 hektar. Ya. Jadi di satu tempat, ya di sebuah kawasan ada terpadu, ada semua, hmm, semuanya ada gitu ya. Dan yang paling menarik sebenarnya cara kami membangun 2 tower apartment di sana. Yaitu apartemen di tengah kawasan hijau Orchard Park Batam, hmm, ya. Jadi kita akan kembangkan 2 tower saja, hmm, ya. Dan dari 2 tower itu cuma ada 1000-an unit. Unitnya ada yang studio, ada yang 2 bedroom. Hmm. Dan harganya sangat terjangkau loh, Sarah. Dimulai, oh, iya? Dari 400 jutaan saja. 400 jutaan? Iya, bisa tinggal next door to Singapore. Dan kita sudah tes pasar nih, Sarah. Sudah tes pasar, hmm, sejak awal 2017, ya. Dan ternyata animo dari pasar itu luar biasa sekali. Ya, sekitar 70% mereka sudah menyatakan akan mengambil unit, wow, di Orchard View. 70% gitu, ya. Ya. Nah, kenapa Orchard View ini menjadi sebuah apartemen yang fenomenal di kota Batam? Karena dia ada di tengah-tengah kawasan yang sudah hidup. Karena Orchard Park Batam itu sudah deliver, hmm, ya, artinya sudah serah terima dan orang sudah tinggal di kawasan, hmm, itu. Dan orang sudah menikmati bagaimana tinggal di sebuah kawasan hijau di tengah kota. Sementara fasilitas juga nggak kalah dengan apartemen yang lain ya. Penghuni nanti di Orchard View itu mereka bisa menggunakan clubhouse yang ada di Orchard Park. Hmm. Ya, ada swimming pool, ada mini water park, ada fitness center. Dan kemudian juga kita punya jogging track sepanjang kawasan Orchard Park itu mereka juga bisa gunakan. Nah kemudian masalah view-nya juga nih. Jadi dari Orchard View, ya apartemen kita itu bisa melihat ke tamannya Orchard Park. Tapi ada juga view yang bisa melihat laut lepas. Harganya sangat terjangkau loh, Sarah. Berapa tuh? Pasti pada penasaran, iya, Pak. Mulai dari 400 jutaan saja. 400 jutaan? Iya. Dan bisa mendapatkan semua fasilitas. Betul itu? Betul sekali. Wow. Ya, jadi dengan 400 jutaan, living next door to Singapore. Ya, luar biasa kan? Nah makanya kenapa mungkin ya para pemirsa juga perlu buru-buru nih karena unit, iya, sangat terbatas gitu ya. Lebih baik invest di Batam ya Pak. Betul ya. Betul sekali. Yeah. Yeah.